Syeder Alun tewasnya seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten lantaran dibunuh mantan kekasihnya menghebohkan publik. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati diputuskan. Korban sendiri, selain seorang mahasiswi, ia juga sering menjadi model makeup artist. Korban diketahui bernama Elisa Siti Mulyani, kelahiran Maret tahun 2000. Ia merupakan putri dari Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Kadin Provinsi Banten, Tubagus Hadi Mulyana. Menurut Tubagus, Elisa merupakan seorang putri yang mandiri dan rajin beribadah. Sang anak juga aktif dalam kegiatan kampus. Korban kerap menjadi model para MUA. Hal ini dapat dilihat di Instagram pribadinya yang sering membagikan potret wajahnya seusai dirias. Kini, unggahan di Instagram Elisa dipenuhi ucapan duka cita. Diketahui Elisa dibunuh menggunakan kloset bekas oleh mantan pacarnya bernama Rico Ariska. Pembunuhan ini dilakukan di pinggir jalan Stadion Badak Kabupaten Pandeglang pada Rabu 8 Februari 2023 malam. Korban meninggal setelah mengalami pendarahan hebat di bagian lehernya. Rico mengaku dirinya saat itu gelap mata lantaran merasa dibohongi dan dikhianati. Saat ini dirinya diamankan di Mako Polres Pandeglang.